truk bermuatan logam besi menyeruduk sebuah truk yang mengangkut tabung gas bernopol W9839A di Desa Haji Polo, Kecamatan Jekulo Kudus pada Kamis siang. Kejadian bermula saat truk bermuatan tabung gas sedang mundur untuk masuk ke dalam pabrik gas. Namun sebuah truk dari arah timur melaju dengan kencang. Karena truk bermuatan tabung gas tak kunjung memasuki kawasan pabrik, akhirnya sang sopir panik dan akan membanting setir ke kanan. Namun karena di sebelah kanan terdapat pengendara sepeda motor, akhirnya sopir terpaksa menabrak badan truk bermuatan gas tersebut. Mobil sama motor kan keluar mau masuk. Nah, dari barat itu ada mobil truk ini. Motor terlalu dekat kan. Buat ngerem enggak sampai. Mau ambil kiri tapi di sebelah kiri juga ada motor, makanya dia milih nabrak. Berarti melaju kencang ya, Mas ya? Oh, kalau melaju kencang sih enggak ngerti aku. Tapi tiba-tiba tadi ada suara biar. Beruntung dalam insiden tersebut tak ada korban jiwa. Namun sopir truk pengangkut logam dan besi mengalami luka ringan dan badan truk rusak parah. Sedangkan truk milik pabrik gas tak mengalami kerusakan yang berarti. Fajar Priharasid, Simpang 5 TV melaporkan.